Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iman Najiha dari kelas 4 Sains. Hari ini saya akan menerangkan tentang koordinasi dan gerak balas dalam badan manusia. Cara-cara menghafal jenis-jenis reseptor ialah nak main bola kat Taman Felda. Nak nociceptor, main mekanoreceptor, bola baroreceptor, kat chemoreceptor, Taman thermoreceptor, Felda photoreceptor. Kemudian saya akan terangkan cara melukis dan mengenal pasti jenis neuron. Neuron motor terdapat dalam akar ventral saraf spina. Neuron motor berfungsi untuk menerima impuls saraf dari neuron geganti sistem saraf pusat dan menghantar impuls saraf ke efektor seperti otot atau kelenjar untuk menghasilkan gerak balas yang sewajarnya. Neuron deria terdapat dalam akar dorsal saraf spina. Neuron deria membawa impuls saraf dari reseptor organ deria ke sistem saraf pusat. Dendrit menerima impuls saraf dari reseptor dan menghantar ke arah badan sel. Impuls saraf dialirkan dari badan sel melalui aksen ke neuron geganti. Neuron geganti menghantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Tindakan lokal ialah tindakan yang berlaku secara automatik dan berlaku tanpa kita sedari. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadriceps menjadi regang. Reseptor regang mengesan rangsangan regangan menjetuskan impuls saraf. Neuron deria menghantar impuls saraf dari reseptor regang ke neuron motor. Sinaps impuls saraf dari neuron deria dipindahkan ke neuron motor melalui sinaps. Neuron motor menghantar impuls dari saraf tunjang ke efektor, iaitu otot quadriceps. Otot mengecu setelah menerima impuls lalu menyebabkan kaki tersentak. Barometer merupakan sejenis alat saintifik yang digunakan dalam meteorologi untuk mengukur tekanan atmosfera.